Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat semuanya. Ini tim dolanan barang gaib. Barang gaibnya bijan terdulur. Internet. Nah, ini lagi pasang di tempatnya Sabilut Taubah. Ya intinya karena yang ngaji itu banyak sekali, terjadi intervensi untuk jalur frekuensinya, maka demi kenyamanan untuk memanggil tim, ya kita coba pasang internetnya, semoga nanti bisa lancar. Begitu, ini wong pusate biji hunter sing taranet, yang pusate taranetnya, yang pusate lagi mangan silat. Selamat, enggak anu, si tangkas emang, nih lagi mau ngeset untuk acara nanti malam. Untuk lokasinya seperti biasa, biasanya nyampe sana arah timur, nyampe sana hampir ujung jalan, terus di sana juga nyampe sana dulu ya. Ini lokasinya untuk Sabilut Taubah seperti biasa bersama Gus Bidam. Kita biasa pasang WhatsApp main rempat. Ini layar proyektornya untuk di tengah nanti ya dulu. Pat, ini yang menghadap ke utara. Bawarnya ini lagi. Ini yang WhatsApp dan rempat untuk menghadap ke selatan. Itu. Sampai ujung sana dulu ya untuk parkirannya. Jangan lupa nanti malam. Biasanya yang ngaji sampai sini nanti, kita sampai sana itu di depan pickup itu. Banyak juga yang jualan ini. Biar tak banyak yang lapar. Bisa makan mie ayam, kopi dan lain-lain. Diredikan. Pasang-pasang gorengan tahu petis cenil putri kicak. Sesepuh Karanggayam ini parkirannya ya. Ini sesepuh Karanggayam, ini juga parkiran sesepuh Gusto. Pak Elos, jangan lupa nanti malam ngaji ya Mbah ya. Siap. Bos pokoke. Wah, niki tak kene nisan. Niki ini truknya pijanter yang lama. Ini parkiran mobilnya ya. Juga ada di sana. Juga banyak. Kita lanjut untuk area yang di belakang. Juga ada toilet ini. Kota amal saiklase. Ojo lali, jangan lupa untuk para ceweknya kalau ganti pampers jangan ditinggal di situ ya. Kasihan nanti yang bersih-bersih. Begitu. Itu area di bawah singon-singon itu banyak itu. Ini untuk jalan juga. Alhamdulillah dikasih jalan sana. Ini di area belakang pondok. Ini untuk yang dulu pakai air lah, biasa di lapangan situ.
sekarang rutin aja udah nyampe hampir sekitar 15 ribuan orang kalau enggak salah. Kalau dihitung, karena enggak sempat menghitung ya kita kira-kira saja. Ini biasanya juga duduk di sini ya, di parkiran, ya di area Singon, di tim baratnya pondok. Ini kita nanti proyektornya di sini besar. Nih, sampai sana itu kemarin, dan kita juga sediakan ini dulu ya, untuk sound systemnya juga tetap khusus malam Selasa, BJ Hunter sound pusat. Kita juga sediakan 4 sub juga. Mungkin di sini nanti dipasang yang 110 itu 8 kalau enggak 16 bersama low-nya 2. Kita lihat aja nanti ya. Oke guys, jangan lupa nanti malam. Area operator. Nah, itu loh guys, tak pasang bijanter. Ini pondoknya. Biasanya untuk ngaji. Itu area cowok, area cewek. Sampai sana, sini cowok lagi. Dalamnya gusi. Dalamnya itu ada juga toilet. Bos ini lagi. Oke, dulurku. Tadi saya sudah keliling untuk lokasinya. Bagi yang belum tahu, bisa pencet di Google Map Sabilu Taubah atau Pondok Mambaul Hikam 2 Karanggayam Serengat Blitar. Itu ya, bisa kesini rutinan malam Selasa dan malam Jumat. Ini kita sudah prepare untuk Bijanter Production untuk nanti malam. Saya juga mohon doanya buat Gus kita, Gus Idam, semoga selalu diberikan kesehatan, berikan kelancaran, paringi sehat terus ya dulur ya, diangkat segala penyakitnya, biar kita bisa ikut mendengarkan tausiah beliau, biar atine adem ayem, yang seneng kabeh, iso ngaji maneh rutin seperti biasa. Gitu ya dulur ya, kita lanjut nanti. Oke, nanti malam jangan lupa live-nya, live streaming di YouTube-nya Sabilu Taubah, live streaming Gus Idam official. Begitu ya. Oke, kita cek lokasinya, bisa sama lihat nanti di belakang, bisa tanya-tanya langsung di IG-nya Bijanter atau di TikTok-nya Bijanter atau punyanya Mbah Om Bejo, Om BJ juga ada. Oke dulurku, nanti kita lanjut. Untuk gensetnya masih ditata, ini masih belum datang, jadi belum bisa bunyi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sejam sehat selalu. Amin.